aku lagi jalan di pinggir sungai yang ada di Jakarta. Aku melihat di sosial media ada restoran yang bisa jalan mengapung di atas sungai ini. Aku penasaran sekali dan aku ingin melihat secara langsung seperti apa restoran yang mengapung di atas sungai ini. Jadi aku berjalan jauh sekali dari Denpasar menuju ke Pantai Indah Kapuk yang ada di Jakarta untuk melihat seperti apa sensasi makan di atas sungai ini. Tapi aku nggak sendirian lagi guys, hari ini aku ditemani sama Lucky. Kalau makan-makan, kenapa kamu selalu muncul sih Luk? Karena yang di Jakarta saya, Pak. Ternyata di sini tuh pinggiran sungainya bagus banget ini, sudah dibuat gini, berlayer gitu. Nanti bisa tempat nongkrong di sini bagus. Nah, itu nanti kita kasih lihat di belakang tempat makannya itu bisa untuk sampai 8 orang lah kira-kira. Wow. Ayo, perahunya sudah siap. Kita akan naik perahu ini, kita akan menyusuri sungai ini sampai ke laut. Jadi ini kalau terus ke laut. Itu dia lu. Ah, itu benar. Tuh, ini kok licin banget ya lu ya? Wow, guys, keren banget guys. Mas, ini namanya apa, Mas? Katamaran. Kita langsung naik aja. Jadi ini kita sudah book ya. Aku mau speed lihat. Ngangkang nih. Oh, yang sana masih diikat. Jalan, Pak. Jalan. Look. Ini luas banget, guys. Ini bisa sampai 14 orang, tapi hari ini kita book semuanya. Aku dari tadi ngeliatin sudah enggak sabar apa lu, tau enggak? Apa? Kelapa. Itu seger banget sih, Pak. Ini kalau teman-teman yang mau ngelamar gitu cocok kayaknya. Iya kan? Hidup kita seperti mafia-mafia yang dikejar polisi terus dia berlibur, Pak. Look. Yang pertama ini ada kotak. Kotak berjaring, teman-teman lihat enggak isinya? Kelihatan enggak? Aku udah lihat isinya. Gorengan. Wah, langsung aja kita review semuanya. Biar aku berdiri dulu, oke? Dari sebelah sini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ini desainnya tuh kayak pagar-pagar rumah-rumah Jawa gitu ya, Luk ya. Betul. Kayu-kayu gitu. Terus di sini ada sofa bednya nih, sofa bed keliling. Cuman mesinnya nggak ada suaranya, sudah elektrik di sini ya. Betul. Banyak bantal-bantal dan ini kalau kalian naiknya sore, malam ini bisa nyala lampu-lampunya ya, Mas ya. Bisa nyala. Kita lihat dulu menu yang disediakan di sini. Jadi di sini sifatnya itu package ya. Coba kita lihat. Mas, ini ada apa, Mas? Batagor. Nih guys, batagor ini belum aku buka ya. Jadi kita boleh langsung makan aja, Mas. Boleh, silakan. Oh, bebas tinggal disantap. Ini ada batagor satu porsi. Terus di sini ada apa, Mas? Bakso Malang. Ini bakso Malang. Nah, ini kuahnya ya. Ini kuahnya, guys. Terus kita dapat minuman. Ini tua, apa, Mas? Ini tua ya? Bukan. Hah? Ini apple juice. Yang satu ini orange. Minggu. Ah, lu salah lu. Ini ada bucket esnya juga jadi dingin. Nah, ini kendi nih, lu. Ya tahu maksudnya dalamnya pasti teh. Bukan, air mineral. Ramuan ternyata. Apa? Air putih ini. Isinya ternyata air. Putih. Ini ada kecap, saus, segala macam ya. Terus ada sambal. Nah, ini tisu welcome-nya, Lucky. Silakan. Bukan, Pak, itu bukan buat welcome. Makanan. Ini buat dibuka, lihat. Kita masuk terowongan nih. Wah, ini ada. Nih lihat, Luk. Gelap sini. Mas, pernah nggak ada tamu yang aneh begini, Mas? Belum pernah kan, Mas? Ini ada, oh! Wah! Salah sama apa itu, kelengkeng itu, kelengkeng. Bukan? Kelengkeng. Nah, ini apa? Air panas? Air panas. Jadi di sini disediakan di sini, teh, kopi, wedang, jahe, semuanya ada. Air tisu. Nah, kita selain itu juga disediakan ini di belakang kita. Kelapa. Aku coba tes ya, Mas, ya. Dingin loh. Gimana caranya Mas ngisi es batu, Mas? Oh, pantas lihat guys. Green Belt Peak. Gila ini seger banget guys. Di bawah ada banyak peralatan loh. Ini yang pertama nih buat teman-teman yang mau smoking. Woy. Ada asbaknya. Buat yang mau party. Speaker. Ada tempat sampah juga. Kalau mau tambahan lagi tray taruh di samping-samping bisa. Tapi di sini paling ramenya kapan, Mas? Kalau mau orang-orang pacaran cocok ini aja buat apa yang mau tuh. Ini ngobrol ini apa sih. cheers ini aku mau ngetes mangganya ya. Enak banget. Segar. Guys, aku dari tadi liatin Mas ini ngapain sebenarnya. Coba aku lihat sini ya. Jadi di sini guys, Mas ini tuh sendirian. Tadi dia yang bersih-bersih, motong rumput, ya kan. Terus yang masak ini Masnya, yang majuin kapalnya dia, yang nyetir kapalnya sekarang semuanya dia sendiri. Coba aku lihat. Mana setirnya? Oh, cuman gitu-gitu doang ya, Mas ya? Iya. Belok-belok doang, Pak. Iya. Wow, keren.
Keren ini, Pak. Dalam ini, Pak. Berapa? Tapi udah ada yang berenang di sini belum? Ada. Atlet triathlon. Oh, ada yang berenang. Mau enggak? Oh, enggak, Pak. Saya bukan atlet. Subscriber, guys. Ya, kalau gitu sekarang kita coba cicipin makanan-makanannya, Luki. Let's go! Ini apa tadi, Luki? Buah ya? Buah. Ini ada lagunya nih. Nasi baritem atas bawah. Tone-nya agak coklat. Ya, Luk, jangan lama-lama, Luk. Sebentar aja. Oke, kita mau makan dulu, guys. Silakan. Nah, silakan dimakan. Cabai, guys. Hebat dia, guys. Aku mau mencicipi pisang goreng. Jadi ini pisang goreng karya Mas Rizky ya. Sekali naik ini perahu buat teman-teman just info aja. Sekali jalan ini satu perahu ini ya, 1 jutaan kurang lebih ya. Kalau per orang itu murah sebenarnya, sekitar 100 sampai 200 ribu lah. Tapi karena ini kita booking cuman berdua jadinya agak mahal. Enak banget ya. Apalagi kalau kapalnya sampai Bandung lebih enak lagi. Lihat tuh. Situasi di sini santai sekali ya, ada orang lagi naik itu apa sih, kayak sepeda listrik gitu ya, ya kayaknya itu. Santai gitu orang-orang sini tuh ya, nyaman gitu, enjoy life gitu, sore-sore muterin sini gitu. Mas, ini kalau pas lagi jalan terus tiba-tiba hujan gimana, Mas? Di sini sih bisa dibilang hujan itu jarang banget. Mas, kalau yang pinggir-pinggir itu ada tenda sama ini payung, ini apa, Mas? Oh, paket piknik, naik boot ke situ. Ada juga teman-teman yang mau piknik bisa tuh. Berapa harganya kalau piknik? 150. Nah, itu dia lagi piknik tuh. Paket piknik berdua di bawah pohon. Paket free itu, Pak. Gak bayar itu? Iya. Pak, saya pengen nyoba nyetir saya, Pak. Nyetir apa? Itu. Bisa, Pak, kamu? Iya, mau coba, Pak. Saya tapi coba. Yang benar loh arahnya. Ya. Ngeri juga, guys. Please, jatuh, please. Biar video ini seru, Luki. Kan, Pak. Oke, aku mau nyetir. Wah, gimana mantaunya kayak gini, Mas? Gak kelihatan. Kan? Oh, masnya duduk curang. Ini bisa pakai kaki juga bisa, beloknya ke sana. Lu, lu, lu. Lu. Mau nabrak lu? Oh, ini kalau ke kanan dia ke kiri. Iya, kebalik. Loh, yang satunya enggak hidup tuh, Mas. Wah, sepatuku basah. Sepatuku basah. Kapok. Guys, basah sepatuku. Flamingo tuh, lihat guys di belakang kita. Oh, itu bisa nyetir sendiri itu, Pak. Tapi sambil makan nyetirnya, dia nyetir sambil makan. Betul. Emang di sini pokoknya harus makan aja. Keren banget. Mas, di sini bisa jet ski juga. Gak bisa ya, padahal kita mau bawa jet ski kita ke sini. Betul, saya punya jet ski, Mas, di rumah. Gak bisa dibawa ke sini. Hormat ya, hormat. Ini bikin apa, Mas? Office apa? Oh, restoran. Berarti nanti kita makan lagi di situ. Berapa di sini semeter, Mas? Bisa, pasti bisa loh. Jadi kita harus kerja pakai otot, pakai otak, pakai hati. Pakai otot namanya kerja keras, pakai otak namanya kerja cerdas, pakai hati namanya kerja ikhlas. Kerja keras pakai otot hasilnya pas, kerja cerdas pakai otak hasilnya luas. Dan kalau kita kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tidak terbatas. Makanya kita harus kerja keras, cerdas, ikhlas semuanya. Luk, luk, luk. Mas, Mas. Kita dikerjain, Luk. Mau nabrak. Mas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, tahan, Luk, tahan, Luk. Sudah, Pak. Biar, guys, guys, guys. Wow, guys, kita naik, guys, ke atas bebatuan. Ini kapal kita sekarang sedang berputar balik. Ya kan? Lalu? Kita saatnya makan. Alright. Kamu batagor apa bakso? Aku bakso aja deh. Ya udah deh. Guys, kita tukar dulu deh. Tuh dia. Ulala. Tuh, lihat, guys. Tuh, tadi aku bilang ada berambang, bawang goreng, bawang goreng. Ada bawang goreng, mie kuning, mie putih, tahu, ya rebus semuanya ada, guys. Sekarang kita siram kuahnya. Kuahnya. Wow, ini aku kasih bumbunya, guys. Bakwan. Panas. Kuahnya. Panas. Kalau aku bilang ya, ini tuh murah banget, Luk. Bayangin, 200 ribu kamu dapat semuanya nih, boleh dihabiskan. Buah, gorengan, kelapa dapat 2, kopi teh sepuasnya. Minuman ini ada 2 jug ini, boleh dihabiskan semua. Worth it berarti, Pak, ya? 200 ribu. Bonus nyetir tadi bisa request. Tergantung driver ngasih atau enggak. Iya, ada ikan lompat-lompat, Luk. Itu nih ada yang lagi lompat, Pak. Tuh. Tuh. Lah, kok banyak sekarang, Luk, ikan lompatnya? Gimana, guys? Seru banget, guys, ya. Lihat, nih kehidupan-kehidupan seperti di film-film, guys, ya. Aduh, kalau kalian suka, like ya. Kalian subscribe ya. Kita menuju 20 juta nih, guys, ya. Aku sih kok seneng banget, guys, ya, kayak gini. Suasananya adem, tenang. Enak banget, ya. Sumpah, kalian cobain, guys, kesini. Pasti kalian kayak pingin tidur malah. Enak banget. Sumpah, aku gini bikin males kayaknya, Luk.
Males, itu pingin diem aja ini. Iya, karena terlalu nyaman ini. Kita sudah kembali lagi guys ke dermaga awal ya. Jadi saatnya kita bernyanyi cukup sudah. Cukup. Kukatakan. Aku puas ya overall sejauh ini perjalanan, bahagia aku. Saya juga bahagia pak. Bahagia ya. Bahagia. Ini jujur guys, kalian mungkin lihat biasa aja itu cuman makan gitu. Cobain guys, ini enak banget. Pokoknya kalian kalau mau lihat aku sama Lucky ngapain lagi, kemana, boleh langsung komen di bawah. Kita lakuin buat kalian.